Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Via Sabit React. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi The Result Show X Factor 2021. Dimana ini aku excited banget. Jadi sudah diumumkan ya tadi malam itu menangnya adalah, jadi juara, aku mulai dari juara ketiga dulu nih. Juara ketiga itu ternyata Danar, Second Chance urutannya. Terus yang pertama adalah Alvin. Ya, no wonder sih, pasti Alvin bakal menang karena tentu semua tidak terlepas dari vote-nya teman-teman semuanya, apalagi fans-nya Alvin gitu ya. Cuman kalau di hati aku sih semuanya udah juara ya, karena ini benar-benar ketiga-tiganya itu kontestan favorit sih. Jadi ya aku nggak terlalu mikirin urutan juaranya lah gitu ya. Tapi sebenarnya tuh kemarin aku expect-nya bakal yang juara satu itu adalah Danar, tapi ternyata mungkin fansnya Alvin tuh kenceng banget kayaknya ya, vote-nya udah pingin Alvin menang. Jadi ya jadilah seperti itu ya, keberuntungan berada di pihak Alvin gitu. Tapi intinya semua top 10 itu udah juara sih ya, udah layak lah ya untuk masuk ke industri musik tentunya gitu. Oke. Jadi tadi malam itu ada penampilan, ada bintang tamu spesial dari Dewa 19, Elo, terus juga ada band luar gitu, Simple Plan, sama 3 diva dari Indonesia Idol nih ya, Ziva, Leodra, Tiara gitu ya. Jadi aku akan mulai untuk penampilan dari juara ketiga dulu deh, yang juara ketiga dulu itu adalah Danar. Ini akan membawakan lagu Akad bareng featuring sama Tiara Andini. Jadi aku taunya lagu Akad ini bener-bener hits banget pada tahun berapa sih, 2020 atau 2019 gitu. Dan aku suka sih ngedenger lagu Akad ini karena menurut aku ini sweet, kayak romantik, lebih kayak romantis dan sweet gitu sih. Oke, dan ini aku prediksi memang bener-bener sesuai sama warna suara Danar yang, dan genre Danar juga gitu ya. Oke, kita langsung saja lah, itu berlama-lama lagi gitu. 3, 2, 1, go! Ini dia. Waduh, di belakangnya LED-nya berbunga-bunga ya. Jasnya Danar juga berbunga-bunga loh. Aduh. Ini kayaknya Tiara nyanyinya sambil ngebayangin ada Alshad di sana kayak. Bener-bener sih, kalau Danar featuring sama Tiara tuh suaranya bener-bener kayaknya klop juga sih ya, klop. Dan juga apalagi dengan ditambah dengan duet di lagu ini tuh gak tau kenapa sih berasa kayak ya enak-enak aja gitu ya, maksudnya bener-bener kayak pas aja gitu, jodoh gitu suaranya ya. Aduh, gak ngerti lagi udah. Oh, Danar. Istriku milikku. Setiap apa sih, setiap orang yang pengin merayu ceweknya kayaknya emang selalu pakai lagu ini sih ya. Aduh, manis banget, sweet banget, ya ampun. Aduh.
sweet banget. Terus juga apa ya, bisa dibilang gentle banget sih. Inilah gue gentle banget buat seorang laki-laki mencapin ke perempuannya gitu kan. Oke, Tiara. Aduh, Danar. Keren banget loh. Keren. Oh. Itu dia Tiara. Tiara kemarin. Tiara ngeluarin potensinya, ngeluarin semua jurusnya Tiara. Oh. Ini tuh berasa kayak mereka tuh menguasai, padahal tuh cuma berdua, tapi mereka benar-benar kayak menguasai panggung gitu berdua. Jadi cuman berasa kayak panggung itu berasa milik berdua gitu loh. Jadi hanya dengan mereka berdua saja, tanpa adanya penari latar atau apa, atau aksi panggung apa, mereka udah bisa memikat yang nonton di TV tentunya, dan juga yang di juri di sana gitu ya. Maka mereka sampai dapat standing ovation karena memang saking bener-bener chemistry-nya sih, chemistry-nya dapat banget. Terus juga apa, suara mereka juga match gitu ya, suaranya jodoh banget sih suaranya. Terus pokoknya intinya sekarang Danar tuh udah bisa lah ya, udah bisa menyesuaikan sama lagu ini, harus pembawaannya gimana, harus stage panggungnya gimana, terus ekspresi mukanya gimana. Ya keren banget sih, itu berkembang banget sih Danar dari awal audisi sampai sekarang, bener-bener berkembang banget. Wow. Oke, paling segitu aja reaksi aku untuk duetnya Danar featuring sama Tiara ini menyanyikan lagu Akad. Kita akan lanjut untuk performance-nya Danar yang sendiri, ini solo ya. Oke, kita bakal lanjut untuk performance Danar selanjutnya, itu adalah Superstar, bawakan lagu Superstar, yaitu lagunya Ardito Purnomo. Ini solo ya, jadi Danar di sini solo, dan kita langsung saja. 3, 2, 1, go. Wah, keren banget sih openingnya. Oke, ini ada dancer-dancernya. Oh. Ini beneran loh. Ini beneran kali ini aransemen musiknya juga aransemen musik apa ya? Kayak salsa-salsa Latin kayak gitu ya, aransemen musiknya. Kalau sebelumnya kan cuman hanya apa, penampilan perform dance-nya dancer kan ya. Sekarang beneran, ini dibikin versi kayak musik-musik sirkus, tau gak sih musik-musik sirkus? Ya mirip-mirip kayak gitu, musik festival-festival lah istilahnya. Wow. Ya Danar, kamu superstar ya Danar. Tadi aku langsung kaget gitu karena ternyata Danar ikutan juga nari gitu ya. Aku pikir oke, lumayan sekarang Danar udah agak luas ya, udah luas gitu ngikutin koreo. Sekarang Danar lumayan, tapi keren. Oke, jadi Danar benar-benar mencoba hal baru di yang terakhir ini ya, di final ini ya. Here we go.
berasa kayak denger musik luar ya, karena kan memang liriknya sendiri juga bahasa Inggris sih Ardhito. Kebanyakan nulis lirik lagu itu kan pakai bahasa Inggris ya Ardhito kebanyakan. Jadi berasa kayak ini denger lagu luar gitu, ditambah dengan konsepnya yang bener-bener kayak ala Latin Amerika Latin gitu, Spanyol-Spanyol gitu. Jadi berasa kayak ini melihat pertunjukan show di Spanyol ya, di Latin-Latin gitu, Amerika Latin. Wow, keren sih, kepikiran sih konsepnya. Oke. Pintar sih kalau kata aku Danar. Danar tuh pintar, jadi sengaja sih bikin yang unik-unik gini performance-nya. Jadi supaya orang penasaran terus pingin gak bosen gitu ya ngelihat performance-nya yang ini. Jadi selalu ada yang baru sih dari Danar. Oh, pakai topi. Ini berasa kayak lagi di festival gitu. Oke, Danar, oke. Tapi Danar membuktikan loh, maksudnya selama ini kan Danar tuh selalu bawa lagu yang bisa dibilang kayak aman gitu kan, dengan aman dia ngebawain lagu yang agak temponya itu nggak cepat seperti ini ya, nggak upbeat kayak gini, tapi tempo yang agak slow gitu kan ya. Tapi kali ini Danar mencoba sih untuk membawakan lagu dengan beat yang berbeda, tentunya dengan tempo yang berbeda, dengan beat yang ini kan bisa dibilang beatnya kan cepet ya. Meskipun memang masih ada ciri khas Danarnya, tapi bisa dibilang ini beatnya berbeda gitu, cepat gitu. Apaan tuh? Suaranya nggak bikin bosan loh. Suaranya nggak bikin bosan. Justru di performance ini kayaknya yang nonton tuh kayak berasa kayak pingin ngarepnya lebih gitu, dan selalu kayaknya langsung pingin apa ya? Nggak berhenti deh kayaknya ini. Gak pingin berhenti ini performance-nya maksudnya ya, karena saking unik dan juga jenius sih kalau kata aku. Konsepnya unik dan juga jenius, keren, wow. Waduh. Danar, you are the real superstar, Danar. Iya, I know. Oke, Danar mencuri perhatian banget sih, Danar. Udah gak ngerti lagi, udah. Keren abis, Danar, ya ampun. Waduh. Ini gak bisa dibiarin nih yang begini, ya ampun. Ya ampun, Danar. Oke, paling segitu aja reaksi aku untuk Danar ya. Di result show, ini penampilan solonya Danar. Kita akan lanjut untuk penampilan Second Chance dan juga Alvin setelah ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih nih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.